Assalamualaikum dan salam sejahtera, tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah pengumuman daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Sila ambil perhatian. Batuk, selesema, sakit tekak dan sesak nafas segera dapatkan rawatan di klinik kesihatan yang berdekatan. Buat masa ini, rumah adalah tempat yang paling selamat. Orang ramai bersama-sama kita, lawan kita, jaga kita. Jangan dirupa, ayo kita berdepan. Enak sekali, enak sekali. Jangan tinggal berkader, jangan malam-malam kita ingat. Jangan suka sampai jalan, kerjakan kebersihan. Nama baru dihalmakan, ayo belajar pada rakan diri kita. Tinggalkan satu mika, pakai nama sopukan. Jangan dirupa, jalankan diri kita. Tinggalkan satu mika, pakai nama sopukan. Sila ambil perhatian. Untuk makluman, pada masa kini berlaku peningkatan kes COVID-19 di seluruh negeri Sabah. Tanda-tanda atau gejala seperti demam, batuk, selesema, sakit tekak dan sesak nafas segera dapatkan rawatan di klinik kesihatan yang berdekatan. Buat masa ini, rumah adalah tempat yang paling selamat. Ini adalah pengumuman daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Sila ambil perhatian. Di luar, kerap mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang bersih atau hand sanitizer. Elakkan bersalaman atau bersentuhan dengan orang lain. Jangan lupa, 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 jangan lup
sila ambil perhatian. Untuk makluman, pada masa kini berlaku peningkatan kes COVID-19 di seluruh negeri Sabah. Kepada individu yang diperintah menjalani arahan kuarantin di rumah, sila patuhi arahan tersebut. Selesema, sakit tekak dan sesak nafas, segera dapatkan rawatan di klinik kesihatan yang berdekatan. Untuk makluman, pada masa kini berlaku peningkatan kes COVID-19 di seluruh negeri Sabah. Virus ini telah berada dalam komuniti kita dengan kadar kebolehjangkitan yang tinggi. Oleh itu, orang ramai adalah diingatkan supaya lebih berwaspada semasa berada di luar rumah dan di tempat awam. Dapatkan rawatan di klinik kesihatan yang berdekatan. Buat masa ini, rumah adalah tempat yang paling selamat. Orang ramai adalah tidak digalakkan untuk berada terlalu lama di kedai, restoran atau lokasi tumpuan awam. Oleh itu, anda dinasihatkan segera balik ke rumah apabila selesai urusan di luar. Ingat, patuhi SOP, amalkan 3W dan elak 3S. Oleh itu, orang ramai adalah diingatkan supaya lebih berwaspada semasa berada di luar rumah dan di tempat awam. Bagi mengelakkan diri kita dan keluarga dijangkiti COVID-19, marilah kita sama-sama mengamalkan norma baharu kehidupan pada masa kini. Ingat, patuhi SOP, amalkan 3W dan elak 3S. Bersama kita mencegah dan memutuskan rantaian COVID-19. Sekian dan terima kasih. Untuk makluman, pada masa kini berlaku peningkatan kes COVID-19 di seluruh negeri Sabah. Virus ini telah berada dalam komuniti kita dengan kadar kebolehjangkitan yang tinggi. Oleh itu, orang ramai adalah diingatkan supaya lebih berwaspada semasa berada di luar rumah dan di tempat awam. Berurusan di luar, kerap mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang bersih atau hand sanitizer dan orang lain. Elakkan berada di tempat yang sesak, tempat yang sempit dan tertutup. Kita kembali dan ada masa-masa kita.
Teguh lawan kita, lawan kita, jaga kita. Mesti yang tiada, itu jangan saya tunggu. Bisa menjalankan diri kita, meja ke satu meja. Pakailah bentuk muka, jangan-jangan dilupa. Jalankan diri kita, meja ke satu meja. Pakailah bentuk muka, jangan-jangan dilupa. Sila pakai pelitup muka ataupun mask apabila berada di luar rumah. Sentiasa amalkan penjarakan fizikal 1 meter dari orang lain setiap kali berurusan di luar. Untuk makluman, pada masa kini berlaku peningkatan kes COVID-19 di seluruh negeri Sabah. Virus ini telah berada dalam komuniti kita dengan kadar kebolehjangkitan yang tinggi. Oleh itu, orang ramai adalah diingatkan supaya lebih berwaspada semasa berada di luar rumah dan di tempat awam. Berlaku peningkatan kes COVID-19 di seluruh negeri Sabah. Virus ini telah berada dalam komuniti kita dengan kadar kebolehjangkitan yang tinggi di tempat awam. Bagi mengelakkan diri kita dan keluarga dijangkiti COVID-19, marilah kita sama-sama mengamalkan norma baharu kehidupan pada masa kini. Kita kebarisan hadapan sama-sama kita. Teguh lawan kita, jaga kita. Mesti yang tiada, itu jangan saya tunggu. Di sembilan belas, jalankan diri kita. Sumi jaga pelitup muka ataupun mask apabila berada di luar rumah. Sentiasa amalkan penjarakan fizikal 1 meter dari orang lain setiap kali berurusan di luar. Buat masa ini, rumah adalah tempat yang paling selamat. Orang ramai adalah tidak digalakkan untuk berada terlalu lama di kedai, restoran atau lokasi tumpuan awam. Oleh itu, anda dinasihatkan segera balik ke rumah apabila selesai urusan di luar. Sihatkan, segera balik ke rumah apabila selesai urusan di luar. Ingat, patuhi SOP, amalkan 3W dan elak 3S. Sekian dan terima kasih.
Oke guys, kita punya unit ada sedikit kerusakan. Dia punya clutch-nya apa? Clutch-nya bocor, Pak ini. Pejabat daerah. Clutch bocor, jadi harap-harap sampai ke pejabat daerah lah nih. Kita tempatkan unit di situ. Jadi untuk pertugasan hari ini selesai di kawasan Don Bengawan, Don Kawang. Jadi itulah. Nanti kalau apa-apa yang menarik kita akan kongsikan lah. Cuma buat masa ini kami punya unit ni baru saja dibaiki. Namun dia punya clutch tu tiba-tiba leaking, bocor. Dia punya minyak ni tu. Nitis loh dia punya nah. Gimana dia? Nasib baik sampai di pejabat daerah. Tahu apa masalah dia ni. Clutch bocor. Kenapa boleh clutch minyak clutch tu bocor? Itu aku sebuk-sebuk. Itulah bah, aku pernah juga luri dulu begitu, tapi luri itu dulu dua, satu di engine, satu di bawah anu. Macam berhenti sudah dia menitis. Aduh, habislah kali hidupnya minyak clutchnya nih. Luri!